Kejohanan World Championship merupakan kejohanan Olimpik bagi dunia seni persembahan. Kini lebih kurang 72 buah negara menyertai kejohanan ini setiap tahun dan lebih 5,000 orang peserta bertanding bagi merebut anugerah Grand Performer of the World. Malaysia telah menghantar pasukan ke pertandingan ini sejak tahun 2005. Pasukan Malaysia bukan sahaja berjaya mendapat pingat, malahan berjaya mengharumkan nama negara dalam persada dunia seni. Kejohanan yang berlangsung selama 10 hari ini bukan sahaja merebut peluang kemenangan, tetapi merupakan satu peluang untuk belajar lebih mendalam ilmu seni suara dengan pakar industri hiburan dari Hollywood. Okay, saya ingin pertengahkan kita punya adat dan budaya kita kepada peringkat Hollywood lah, supaya selama ini orang tak kenal sangat dengan bangsa kita Sarawak yang khasnya adalah bangsa Kiput ya. So kita adalah daripada suku kaum Kiput dan Kayan. Kita ingin perkenalkan kita punya budaya orang Ulu khasnya daripada Baram Sarawak ya. Baiklah, Pasuan adalah NGO, satu NGO yang bertindak sebagai pemudahcaralah kepada MADMI untuk menjayakan pertandingan W Copa, menghantar wakil-wakil Malaysia ke Hollywood insya-Allah tahun depan. Pasuan akan mendapatkan penglibatan agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian seperti Kementerian Belia dan Sukan. Insya-Allah kami akan berhubung dengan pihak-pihak kementerian dan juga agensi-agensi ini untuk mewar-warkan W Copa ini yang pada saya adalah satu pertandingan yang bertaraf antarabangsa. Dia seperti Olimpik juga dan tidak patut diketepikan, di mana nama negara boleh diharumkan lagi dengan pencapaian anak-anak muda belia-belia ini dalam performing arts. Jadikan sebagai platform untuk menengahkan dan menyerlahkan Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk berbilang kaum, ada keunikannya tersendiri dari segi seni dan adat dan kebudayaan, dan pemenang anak-anak muda kita yang menang dan telah membawa nama Malaysia ke persada antarabangsa di dalam World Championship of Performing Arts ini sebenarnya boleh kita anggap sebagai ambassador negara kita, kerana dengan adanya mereka mengambil bahagian di dalam world event sebegitu besar yang dihadiri oleh 70 negara atau 72 negara seluruh dunia. Nama Malaysia dah harum sebenarnya, pasal mereka telah mendapat merangkul lebih kurang 20 pingat emas tahun-tahun lepas. Jadi inilah sesuatu event yang saya rasakan dapat sebagai eye opener, membuka mata bagi masyarakat antarabangsa tentang keunikan Malaysia. Selamat pagi Malaysia.